Jelang pemilu 2024, Polres Tanjung Jabung Barat melalui kepolisian sektor Polsek Betara melakukan sosialisasi pemilu damai. Sasaran aksi sosialisasi pemilu damai dilakukan dengan mendatangi langsung tempat-tempat titik kumpul masyarakat di wilayah hukum Polsek Betara. Untuk menciptakan pemilihan umum atau pemilu serentak berjalan aman, Polsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan sosialisasi pemilu damai. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi titik-titik kumpul masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Betara, salah satunya Warung Kopi. Kapolsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat AKP Dasep mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya proses demokrasi untuk berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya kegaduhan mulai dari proses hingga pasca pemilu berakhir, akibat adanya perbedaan dalam pandangan politik di masyarakat bawah. Masyarakat diharapkan dapat memberikan hak pilih sesuai hati nurani, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam memberikan hak pilih, masyarakat diimbau jangan berdasarkan politik uang, agar terpilih wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hari ini kami melaksanakan sambang, tepatnya di Desa Cetang Jaya bersama masyarakat, diimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya untuk 2024, karena itu menentukan nasib bangsa ke depan. Sampai ada yang korup dan menitipkan juga kepada masyarakat untuk selalu menjaga kamtipmas di wilayah kita agar tetap kondusif sehingga pemilu 2024 dapat terlaksana dengan aman, tertib, nyaman dan terkendali. Ya. Khusus para bacalek yang akan bertarung di wilayah Betara juga diimbau untuk dapat menjaga ketenangan dalam mengikuti tahapan pemilu, sehingga tidak terjadi pelanggaran juga kepada masyarakat yang terlibat menjadi tim sukses pemenangan agar tidak terpecah akibat perbedaan pilihan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.